Poncast, Tribun Pontianak Official Podcast, masih bersama saya Maudy Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita ada di program Berbincang Gaya Hidup dan sudah ada nih narasumber cantik kita yang bakal mengisi ruang teman-teman, platform media teman-teman di Facebook dan Instagram. Nah, nanti teman-teman bisa terus bersama narasumber saya yang di sini juga mau komen juga silahkan, dan kalau bisa juga di share di platform kalian biar makin banyak dan meluas lagi nih. Nah, halo, dengan siapa nih saya di sini sekarang nih? Halo Mbak. Hai, dengan aku, dengan Aislu Cinta. Aislu Cinta, halo Mbak, apa kabarnya? Baik nih Mbak Maudy. Alhamdulillah, sehat terus ya Mbak ya. Alhamdulillah. Covid nih gimana nih keadaannya? Covid alhamdulillah sih nggak begitu pengaruh sih. Ya nggak begitu pengaruh ya, tapi lumayan lah untuk menjaga jarak juga, social distancing ya Mbak. Nah Mbak, ini kan kita tahu nih kan dengan judulnya juga TikTok, nah itu kan kekinian banget nih. Saya pengen tanya-tanya nih, 1000 pertanyaan bisa nggak Mbak? Boleh. Mungkin sampai satu jam ke depan nih kita bakal tanya-tanya sama Mbak Aislu Cinta di sebelah saya ini yang udah bisa dikatakan sebagai artis TikTok nih, bener nggak tuh Mbak? Kalau di Kalbar. Boleh sih ya. Karena followersnya di TikTok sendiri udah sampai berapa banyak Mbak? Terakhir 500.000. 500.000. Dan itu bisa dikatakan ya lumayan juga ya pengguna TikTok yang pengikut lumayan ya followersnya ya. Iya. Untuk di Kalimantan sih lumayan. Oke, Mbak langsung aja nih kita langsung ke pertanyaan pertamanya nih Mbak Ais. Nah, Mbak Ais ini kan sering nih main TikTok dan bikin konten-konten di IG. Saya lihat juga kan bisa banyak nih karya-karya Mbak Ais nih. Bisa tahu nggak alasannya kenapa Mbak mau bikin konten-konten ya di TikTok, di Instagram? Bisa nggak diceritain nih alasannya nih? Oke. Kalau di awal aku lebih ke iseng-iseng aja. Di awal main di Instagram dulu ya, karena TikTok kan belum ya. Jadi main di Instagram awalnya aku lihat asik juga nih aplikasi untuk ngepost foto-foto aku di Instagram. Next, seiring berjalannya waktu, mulai kenal TikTok. Jadi aku mulai kenal TikTok, download aplikasi TikTok. Terus suka aja lihat di TikTok orang mengekspresikan diri mereka lewat video dengan musik-musik gitu. Dengan musik-musik, iya, iya sih. Jadi asik. Tapi lambat laun semua menjadi media untuk aku mempromosikan produk-produk aku, termasuk hijab. Menarik. Iya, okay. Menarik banget jadi. Itu dari tahun berapa Mbak mulai download TikTok, main TikTok? Kalau TikTok itu 2017 akhir. 2017 akhir iya. Mulai main TikToknya. Iya. Kalau Instagram memang udah lumayan lama. Oke, kalau TikTok sendiri awalnya gimana sih Mbak? Ada rasa canggung nggak sih main? Ya kan kita tahu tuh ada ngikutin gaya-gaya gitu. Kalau di TikTok sendiri, menurut aku buat kita pemula itu lumayan sulit untuk mengejar mereka yang udah followernya tinggi. Nah, apalagi dengan kayak kesibukan aku hanya benar-benar iseng aja ngisi konten di TikTok aku. Seperti itu. Nah, Mbak E sendiri kan ini punya brand hijab sendiri karena juga promosinya media platform dari TikTok sendiri dan Instagram juga. Boleh diceritain dong usaha ini dirintis sejak kapan dan kenapa sih tertarik dari bisnis hijab. Gitu, Pak? Okay. Apalagi hijabnya kekinian banget nih, bisa dilihat nih teman-teman. Oh. Hijab dari Mbak E ini lumayan cool, keren, cantik. Pokoknya stylish banget. Bisa diceritain, Pak? Oke, awal mula kenapa hijab? Memang secara kebetulan memang tidak aku rencanakan untuk berbisnis hijab. Jadi awal-awal aku tertarik dengan hijab. Jadi setiap kita punya untuk bertransformasi dari tidak berhijab untuk berhijab, ya enggak sih? Bener banget sih. Jadi tidak semudah itu dari kita yang awalnya tidak berhijab untuk memilih berhijab. Dari itu aku mikir awal-awal aku tidak mau terlihat style yang itu-itu aja. Jilbab yang gitu-gitu aja. Iya. Akhirnya dengan hijab aku memutuskan kenapa tidak aku buat hijab dengan gaya yang asik. Dengan tapi tetap tertutup. Siap. Nah, jadi awalnya termotivasi dari diri sendiri aja. Kenapa aku bikin hijab ILC? Oh, namanya nah, ILC ya, Mbak ya? ILC hijab. ILC hijab. Berarti kalau dari jilbab-jilbab sendiri Mbak buat sendiri atau memang ada khusus brand kerjasama gitu enggak sih, Mbak?
Untuk sementara waktu aku ngedesain aja dengan pola aku, terus aku meneruskan bagi-bagi rezeki ke penjahit-penjahit yang aku kenal. Seperti itu. Berarti kalau mau mencari inspirasi hijab sendiri ini, kalau boleh tahu dari mana aja sih Mbak? Bisa misalnya model hijab Mbak ini kan ada beberapa ya gitu. Terinspirasi dari gaya-gaya style rambut sih sebenarnya. Jadi sebelum berhijab aku rambutnya yang style digital keriting di bawah rambut aku sendiri. Awalnya berat banget untuk berhijab karena kita menutup kan, yang biasa tidak berhijab tiba-tiba berhijab. Jadi aku mikir gimana kalau stylenya seperti rambut aja tergerai tapi tetap pakai inner di dalam. Tetap pakai inner di dalam. Terinspirasi ya dari itu, dari style-style aku suka ngeliat style rambut dan hijab ternyata sekarang bisa banget jadi princess. Wow. Kayak hijab-hijab Aurora sekarang malahan mereka MUA udah banyak banget bikin konten, bikin hijab tapi dibuat model princess gitu. Jadi itu juga bisa terinspirasi dari Mbak nih sebenarnya. Iya, ada yang aku bikin hijab Aurora. Nah, Mbak ada pengaruh enggak sih dengan sering main TikTok dengan usaha hijab ini sendiri, Mbak? Pengaruhnya TikTok besar. Kalau aku media promosi paling bener-bener itu di TikTok aku sebenarnya. Wow, berarti TikTok melahirkan usaha nih. Iya, kebanyakan customer aku alhamdulillah itu sebenarnya dari TikTok semua. Dari TikTok. Rata-rata ya. Jadi setiap aku bikin konten itu enggak pernah aku isi konten yang kosong. Sebenarnya aku bikin konten, video-video yang aku keluarkan di TikTok hanya semata-mata untuk promosi aja sih semua brand aku. Berarti semuanya asli memang brand Mbak sendiri nih. Iya, itu namanya ELC, itu Ace Lucinta sebenarnya. Ace Lucinta, ya. Nah namanya keren banget nih para Tribuners nih. Nah Mbak, mungkin teman-teman Tribun di rumah pengen tahu Mbak ini apa sih nama akun untuk beli hijabnya di mana gitu. Oke, boleh yang minat sama hijab, ELC hijab, itu ada Instagram aku, ELC_hijab. Iya, itu Instagram. Nah, tapi di situ ada berapa jenis nih Mbak, kalau boleh saya tahu model-model hijab yang Mbak punya saat ini? Alhamdulillah sih udah lumayan lebih dari 3. Kan awalnya ya, awalnya hanya hijab elegan, love sama cute. Jadi ELC itu elegan, love, cute. Tapi sekarang udah aku kembangkan yang model-model Princess Aurora, Princess Elsa juga ada. Yang pakai kepang di pinggir. Pakai kepang. Iya, kayak Elsa itu juga udah ada. Aurora juga. Alhamdulillah sih udah lumayan berkembang. Nah Mbak, ini hijab yang Mbak pakai sendiri hijab apa sih? Bisa dijelasin nih sama teman-teman. Yang ini eksklusif. Hijab eksklusif. Iya, eksklusif. Jadi awalnya elegan itu kan aku kasih kayak karet gitu di atasnya. Okay. Terus kalau yang ini dia lebih simpel aja, nggak ada karet, langsung jadi. Langsung jelek langsung. Iya, langsung aja kayak begini. Okay. Berarti ini nggak perlu pakai yang ribet-ribet, pakai jarum pentul atau pakai yang apa ya? Biasanya kan kalau kita lihat tuh hijab tuh kan masih repot tuh, nggak pakai banget jarum pentul atau segalanya gitu. Enggak. Ini gimana? Jadi kalau hijab aku memang udah jadi seperti ini, tinggal diletakkan aja. Nah, buat kalian kalau supaya atasnya nggak takut ini kan bergerak di atasnya aja, satu boleh dikasih jarum pentul gitu. Oke, siap. Soalnya dia udah jadi kayak begini aja dipakai. Oke. Mbak, ini kan boleh tahu nih. Okay. Mbak ini kan berstatusnya ASN atau PNS nih. Iya, benar banget. Jadi buka-buka rahasia dong ya. Rahasia dong nih. Karena ini udah cukup terkenal untuk di Kota Pontianak sendiri, ASN cantik gitu. Kalau udah dibuka pasti wah muncul tuh Mbak Ais. Nah, kira-kira kalau sering main TikTok nggak kena marah apa sama atasannya? Wah, ini pertanyaan yang cukup lumayan wow ya, dan aku akan coba menjawab. Pasti di benak kalian PNS main TikTok nih gitu dong ya. Sih. Saya juga kepikiran banyak gitu banget masyarakat nih. Bahkan yang komen sama aku kadang, kakak kan ini kok main TikTok? Iya, ini di kantor atau bla bla. Oke, jadi menurut aku selagi tidak ada unsur kelalaian atau melanggar dalam pelecehan terhadap profesi kita, itu sih is okay aja menurut aku. Tidak masalah, bisa dilihat sendiri kalau TikTok sekarang itu sudah semua kalangan dan semua profesi dong. Bener. Ya. Dan semua usia di TikTok itu ada sekarang. Okay. Jadi selagi TikTok tidak di luar batas, dalam batas-batasan, menurut aku ASN ber TikTok ya nggak apa-apa. Iya, benar banget.
ngilangin stres aja sih kadang. Jenuh kerja iya, juga. Kita juga pengen aku juga gitu. Di jam-jam tertentu kayak jam istirahat. Oke. Okay. Dan aku utamakan kerjaan dulu pasti. Siap. Pastinya itu nomor satu. Mbak, jadi kalau misalnya kayak teman-teman juga saya lihat nih di TikToknya Mbak Ais nih kan juga banyak tuh bareng teman-teman di kantor. Iya. Nah, itu gimana kalau misalnya mau main TikTok? Apakah TikTok ini bagi Mbak Ais itu bagaimana sih gitu? Oke. TikTok tuh menurut aku ajang mengekspresikan diri aja. Ajang mengekspresikan diri. Menghilangkan kejenuhan, mungkin bosan. Siap. Jadi awal-awal di TikTok, aku jujur aja di kantor masih tabu. Itu hanya aku awal-awal, hanya aku bener. Dan dilihat, ih main TikTok gitu kan. Dan sekarang gila aja, semua main TikTok. Wah semua nih Mbak. Semua ruangan aku main TikTok. Ini kayaknya mulai kena virus-virus iya, Mbak Es. Iya, kayaknya aku bawa virus nih. Untuk bukan corona ya. Bukan corona syukurnya. Iya, jadi sekarang alhamdulillah pada TikTokan juga mereka. Mungkin memang mengekspresikan diri kita aja sih, ngilangin bosan kayak gitu. Oke. Mbak Ais, kalau dari TikTok sendiri ya, kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak sih buat jualan hijab gitu? Alhamdulillah hijab aku udah keluar negeri wow. sih. Iya. Terakhir di luar mereka yang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang stan hijab, juga terakhir aku dapat customer memang dari UK. Ya itu siap. Mbak Sanam. Wow, itu gimana tuh cara pengirimannya? Apa ribet gak sih untuk hijab sendiri? Kalau untuk hijab pengiriman luar negeri lumayan ribet, apalagi masalah transfer biaya. Siap. Kebetulan juga tidak ada rekening luar negeri, jadi kita aku kasih solusi buat kalian yang pengen kirim ke luar negeri itu, kita bisa download aplikasi lagi nih. Oh, PayPal gitu. Namanya PayPal. Siap. Nah, download aplikasi PayPal tapi kita berbentuk dolar yang masuk ke kita. Nanti estimasi 2 minggu baru kita bisa tukar pakai rupiah. Tukar lagi. Iya. Itu tapi waktunya 2 minggu ya. 2 minggu. Nah, setelah Mbak, barang sampai ke customer. Oke, setelah barang sampai ke customer-nya iya. sendiri. Nah, Mbak itu untuk Mbak sendiri nih, Mbak Ais sendiri produksi hijabnya ini dari mereka sendiri memang hanya dari TikTok atau bisa lewat dari media lain? Mbak ada juga media lain gitu untuk penjualan iya. hijab sendiri? Ada tentunya, pokoknya semua media sosial aku pergunakan sebaik mungkin untuk promosi. Iya. Lumayan gratis, iya nggak sih? Bener banget. Kalau bayar udah berapa ya? Oke. Okay. Jadi aku ada Facebooknya, aku ada Instagram, Instagram khusus hijab. Khusus hijab. Juga TikTok ada, di Line juga ada aku. Di Line juga iya. ada. Kalau di Instagram dan di TikTok aku lebih menghargai customer aku yang beli. Okay. Jadi semua yang beli foto dan videonya aku posting. Oke, okay, diposting lagi. Sekalian testimoni dong ya. Benar ya, benar banget. Jadi aku posting lagi dan aku tag Instagram mereka. Tag Instagram jadi mereka. Jadi lebih memberi apa ya? Perhatian kepada customer. Oke, okay. Itu udah berapa mereka. Banyak tuh Mbak? Misalnya kayak dalam satu bulan kira-kira Mbak jual bisa berapa pieces sih dalam penjualan hijab ini sendiri? Enggak tentu sih ya. Oke. Okay. Ya kalau karena aku nggak punya target tersendiri. Siap. karena hobi ya? Bukan pekerjaan yang harus aku nggak bilang aku nggak tekun ya, cuman bukan yang aku harus bener-bener aku harus ngejar target nih segini nih hijab aku, enggak. Oke. Okay. Enggak juga berarti ini menjalankan dengan hobi ya, berarti ya, dengan hanya hobi aja ya, untuk sampingan. Iya benar-benar sampingan. Okay. Yang menghasilkan sesuatu itu penting banget. Menghasilkan sesuatu. Nah kalau keluarga sendiri gimana Mbak? Apakah nggak kerepotan misalnya melihat Mbak tuh ya udah kerja harus main TikTok juga iya, sih? Iya. Sampingan sih. Oke. Okay. Jadi kalau dengan keluarga itu keluarga memang prioritas pertama. Jadi aku harus pintar-pintar milah nih jam aku ngedesain hijab kapan. Terus aku juga harus dengan anak-anak, kayak Sabtu Minggu itu kan waktu libur kan, itu harus udah dengan anak-anak. Biasa aku ngedesain hijab waktu-waktu luang pas mereka lagi udah main game, sibuk yeah. dengan dunianya, ya udah aku mulai tuh ngedesain hijab. Ya. Oke. Okay. Mbak selanjutnya nih jangan kasih tahu dulu sama okay. Tribuners di rumah. Jadi untuk teman-teman di rumah biar bisa langsung mencari nih apa nih nama Instagram Mbak Es dulu biar mereka makin penasaran setelah kita break iklan nih Mbak. Oh setelah break iklan, oke. Nah buat teman-teman Tribuners masih tetap di sini ya, jangan kemana-mana karena kita masih banyak lagi ulasan-ulasan menarik yang harus ditanya nih sama Mbak Es. Oke, kita break dulu.
Podcast. Kami jurnalis dari Tribun Pontianak. Nah, kali ini masih tetap bersama narasumber cantik kita, yaitu Mbak Ais Nurcinta nih. Kalau nama aslinya Mbak Ais apa nih, Mbak? Kalau nama asli itu Ais Nurul Aini ya. Ais Nurul Aini. Nah, Mbak Ais, kita masih punya banyak lagi pertanyaan nih dari teman-teman juga. Kan kemarin saya juga kumpulin apa sih tips-tips, mereka masih bingung deh kan, yang bagi pengguna baru untuk menjalankan TikTok mereka cepet lagi naik followersnya gitu. Oke. Nah, Mbak, boleh diceritain nggak untuk tips nih bagi teman-teman Tribuners yang di rumah pengen buat usaha juga, mana tahu dari TikTok biar ya followersnya naik gitu. Oke, jadi aku ada tips buat kalian yang pengguna TikTok baru ya. Yang lama juga nggak apa-apa. Ini ada tips sedikit. Ada tips nih. Jadi memang kalau kita berawal dari nol, semuanya nggak ada yang mudah. Bener banget. Awal-awal aku juga nggak ada viewersnya, sumpah, bikin konten setiap hari, kok nggak ada yang nonton. Masa sih, Mbak? Iya, bener. Wah, bener. Serius itu, serius, itu serius. Karena semua dari nol. Okay. Akhirnya ada momen dimana waktu itu kalau ada kayak cerita, aku bikin video tentang Islam yang aku pegang, Islam agama perdamaian, itu di situ aku mulai naik viewersnya dan followersku di situ. Okay. Ya, dari situ. Dan lama kelamaan aku mikir kalau kita pengen terkenal, pengen orang tahu dengan kita, paling enggak kita harus punya ciri khas sendiri. Ciri khas. Iya, jadi kita harus punya ciri khas sendiri yang orang bilang, "Oh, ini nih, dia nih." Jadi orang udah tahu. Dan aku mulai mengganti nama. Dari nama aku di TikTok Ais kan, aku gantilah apa sih yang lagi hit? Tahu Lucinta Luna ya? Iya, tahu banget. Nah, saya juga penasaran tuh sama Mbak, kenapa nama Lucinta dipakai ini? Nah, itu dia. Jadi waktu tahun itulah 2018 awal itu kan si Lucinta Luna kan lagi booming banget, banget. Kenapa aku enggak pakai nama dia? Awalnya aku mau pakai Ais Lucinta. Okay. Jadi terlalu mirip kan? Mm-hmm. Akhirnya ya udah Lucinta Ais awalnya, dia kan Lucinta Luna ya. Okay. Jadi aku balik Ais Lucinta kayak gitu. Ais jadi Lucinta. Biar enggak bener-bener mirip namanya. Berarti dengan nama itu juga mempengaruhi, oh, ya, Mbak? Pengaruh banget, nama bikin kalian naik itu pengaruh banget. Nama juga. Terus kita juga harus punya ciri khas tersendiri. Nah, salah satu ciri khas yang Mbak tonjolkan di TikTok nih apa sih? Nah, kalau aku nggak mengikut, aku jarang ikut misalnya lagi konten yang lagi ini. Okay. Enggak, walaupun aku ikut, kalau aku nggak bisa buat apa juga, ya nggak sih? Mm-hmm. Nah, mereka kan sering ngedance, sedangkan aku kan ya jaga image juga. Mm-hmm. Kan aku nggak mungkin ngedance gimana kan? Jadi aku lebih suka lip sync aja kalau di TikTok. Ya, okay. Lip sync. Kayak gitu. Berarti kalau yang kayak lip sync itu kontennya lebih banyak disukain atau gimana sih, Mbak, sebenarnya? Sebenarnya lebih up itu ngedance. Lebih up tuh ngedance. Iya, ngedance ya? Sama komedian. Komedian. Iya, beberapa viewer aku yang naik, aku sama teman kantor aku suka bikin kayak lucu-lucuan aja gitu. Kayak dibuang sayang pas aku syuting tapi enggak jadi. Kayak gitu aku post itu malah lebih banyak naik. Oh, ternyata hal-hal yang sederhana, iya, hal-hal yang simple nih juga ternyata mempengaruhi kenaikan kan, untuk followers ya, iya, di TikTok. Jadi sebenarnya kalau kita bikin konten di TikTok, menurut pengalaman pribadi aku, kalau kita bener-bener yang bener-bener terniat gitu, ya, itu malah nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Iya. Jadi sedih banget, yang tiba-tiba hanya ya udah
bikin ini langsung upload, malah banyak viewersnya. Malah banyak banget. Iya, yang gak sengaja itu malahan yang bikin viewers itu penasaran endingnya kayak gitu. Nah ternyata teman-teman kalau di rumah nih ada yang bertanya juga Mbak, kalau untuk konten TikTok sendiri itu gimana sih cara kita pengen menentukan temanya ini, temanya ini? Kayak Mbak tadi kan ciri khasnya bisa dibilang yang lipstick misalnya. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang mau bisnis juga nih kayak Mbak kan bisa bisnis hijab. Ya. Itu gimana? Nah aku mensiasati karena di TikTok kalau kita benar-benar menciptakan kita iklan atau kita kasih nih nama Instagram, nomor WhatsApp, itu akan di-ban sama TikTok, gak akan dimunculin gitu. Ya, akan karena mereka sebelum kita tampilin video kita, mereka itu disaring dulu bisa muncul gak di beranda. Nah aku mensiasati iklan-iklan aku seperti tutorial hijab, aku siasati dulu jadi gak berbau aku mengiklankan produk aku nih. Enggak seperti itu, tapi aku buat seperti kayak dibuat konten lipsing dulu nih tapi pro-pro pakai hijab atau apa. Oh ternyata itu nggak boleh juga ya Mbak? Nggak bisa, nggak bisa. Iya. Penjualan gitu nggak boleh. Iya karena kita iklan seperti itu. Oh itu masuknya ke iklan jadi. Iya nggak bisa. Nah Mbak Ais gimana nih tips, tadi kan kita udah cerita nih kalau Mbak Ais sendiri itu ASN dan juga ya ibu rumah tangga pastinya. Mengatur waktu yang ya begitu padat lah, kalau kita bilang ASN kan pulang pergi pagi, pulang, iya, pulang sore, harus ngurus anak-anak lagi, bener, harus banget. Ngurus hijab lagi. Iya. Nah, teman-teman di rumah ini pada pengen tahu nih tipsnya ya, tips bagi waktu. Oke. Sebenarnya saya juga bukan seorang ibu, seorang perempuan atau wanita karir yang sempurna menurut saya. Jadi tetapi saya selalu berusaha nih Mbak Maudia, berusaha membuat skala prioritas. Nah, siap. Skala prioritas ini tentunya aku pilih-pilih yang mana yang harus aku dahulukan. Oke. Anak, suami, apa hobi aku? Kadang apa pekerjaan? Apa pekerjaan? Okay. Kalau di kantor tentunya aku dengan urusan di kantor aku, kerja aku di kantor, jam-jam istirahat aku bisa meluapkan, mengekspresikan kalau ya seperti main TikTok, aku membalas chat customer aku, itu kadang di jam-jam istirahat. Jam-jam istirahat ya. Gitu ya. Seperti itu. Harus prioritas kita. Yang mana dulu? Iya, yang mana dulu nih? Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak butuh saat itu, jadi anak-anak dulu gitu ya. Iya, harus itu. Jadi sebelum aku ngedesain hijab, aku selalu tanya, anak aku kan mau makan, mau apa, mau minum, nanya suami, tapi mau minum kayak gitu. Okay. Soalnya begitu aku udah fokus di hijab, aku udah bilang, mami jangan diganggu ya, aku selalu bilang kayak gitu. Karena aku perlu konsentrasi, kayak hijab Aurora itu aku bisa 1-2 jam per hijab loh Mbak. Wow, ya. Lama banget Mbak 1-2 jam. Iya benar, tergantung mood aku juga. Tergantung mood sih benar, kalau cewek ini kan tergantung iya, mood. Iya, moody banget aku orangnya, kadang begitu mood bagus jadi itu gak sampai 30 menit jadi Aurora, kadang enggak. Ya, 2 jam baru jadi. Nah Mbak, kalau misalnya bikin hijab seperti ini tadi yang elegan ya? Ini eksklusif. Eksklusif, itu berapa lama menciptakan hijab yang ber-cute-cute gitu? Enggak, kalau hijab eksklusif sudah aku pola, langsung dijahit sama penjahit. Jadi dia tuh di tangan customer, dia udah tinggal plak letakkan aja seperti ini. Okay. Hanya tinggal tambah jarum. Yang aku kerjakan itu hijab princess aku, yang project baru aku ini hijab-hijab princess. Nah kalau di Aurora itu kan dasarnya hijab elegan yang aku buat dicerut-cerut lagi pakai mutiara tembak. Nah itu buat cerut-cerutannya itu harus ngepas biar bagus jatuhnya. Oke, pas dilihat orang juga lagi bagus. Iya, lebih bagus gitu. Okay. Jadi itu yang perlu konsentrasi tadi aku bilang. Okay. Dan pemesanan hijab Aurora juga nggak ready, aku harus PO, pre-order. Okay, harus pre-order lagi, gitu ya. Yeah. Tapi kalau hijab-hijab yang lainnya udah ready semua. Ready semua. Yang love, elegan, juga eksklusif itu ready. Oke, okay, berarti kalau untuk warna juga di-ready-in atau gimana, Mbak? Ready semua aku. Ready semua, wow. Semua aku ready kan. Oke, okay, nah Mbak nggak terasa nih waktu kita habis, tapi belum. Belum. Nah, sebelum mengakhiri sesi bincang kali ini Mbak, kasih dong kalimat motivasi nih buat teman-teman di rumah dan para tribuners yang nonton nih buat ya semangat lagi lah. Semangat lagi ya. Apalagi nih Mbak Ace nih masih muda banget, ya udah.
karirnya juga wow mateng banget udahan, jadi udah lengkap lah profesinya, udah ada bisnisnya, ada anak-anak, iya, suami di rumah. Nah, bagi tipsnya dong buat teman-teman Tribuners di rumah nih, Mbak. Oke, buat teman-teman Tribuners di luar sana, jadi pesan aku bijaklah dalam bersosial media. Oke, bijak dalam bersosial. Karena sosial media itu ibaratkan dua buah mata pisau yang di satu sisi itu bisa bermanfaat dan di satu sisi lagi itu bisa melukai kita. Okay. Kalau kita nggak pintar-pintar dalam meng-share kita buat konten-konten, jadi menurut aku sekarang dunia itu sudah di dalam genggaman kita. Oke, benar banget, Mbak. Benar banget, bener kan? Banget. Apa sih yang nggak bisa sekarang ya nggak Mbak Modi kan? Jadi satu kata motivasi buat kalian, jika tidak bisa mencari pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu sendiri. Oke, jika tidak bisa mencari pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu sendiri. Nah, seperti Mbak Es nih, menciptakan pekerjaan sendiri. Iya. Istilahnya nambah kerjaan sih, Mbak. Nambah kerjaan kalau aku. Oke, nah nggak terasa nih, Tribuners, kita udah masuk ke sesi akhir dan kita udah banyak nih bincang-bincang sama Mbak Es, dan teman-teman juga bisa langsung nanti lihat-lihat karya-karya Mbak Es di TikTok, di Instagram. Kalau nama TikToknya apa tadi, Mbak? Eslucinta0210. Dan bisa juga di Instagramnya langsung kepoin dan kalian bisa lihat semua, dan bakal ada tema-tema menarik dan seru lainnya di minggu-minggu selanjutnya, tetap di Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast. Masih bersama saya Maudy Utami. Sampai jumpa.